Gion alias Momo Usagi si Kelinci Pink, tante cantik yang saat ini menduduki jabatan sebagai Vice Admiral di Marin. Memiliki tubuh tinggi dan langsing, rambut hitam panjang yang bergelombang dan diikat dengan rapi. Dia juga memiliki tato laba-laba hitam di paha kirinya. Gion memiliki tekad yang kuat serta kepribadian yang tegas dan keras jika berhadapan dengan rekan-rekannya sesama Marin. Tapi, kalian juga harus hati-hati karena sifatnya bisa berubah 180 derajat saat berhadapan dengan para kriminal dan bajak laut. Intinya, jangan sampai kejebak dengan godaan dari rayuan mautnya yang bisa bikin siapapun kelepek-kelepek. Vice Admiral Usuru menganggap Gion sebagai adik perempuannya. Tante yang satu ini ahli dalam ilmu berpedang. Dia selalu terlihat membawa pedang samurai di pinggangnya yang diberinya nama Konpira. Sebagai calon admiral, Gion setidaknya memiliki dua tipe haki yang bisa digunakannya dalam pertarungan. Gion diperkenalkan oleh Oda pertama kalinya di SBS Volume 74. Karakter Gion ini terinspirasi dari aktris film lawas Jepang, yaitu Michio Kogure.